Oke, ya ini ada motherboard A61 dari Esonic ya. Serinya A61 FHL ini belum ada slot M.2 NVMe ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk prosesornya pakai LGA 1155 ya. Untuk support Gen 2 dan Gen 3. Untuk RAM-nya ini pakai DDR3 ya. Nah, untuk slot RAM-nya ada dua. Ini A61 DA1 ini support untuk NVMe ya ini. Ini sudah ada slotnya dan apa itu prosesornya juga ada LGA 1155 ya. Nah, untuk apa itu bentuknya seperti ini ya dalamnya. Langsung saja kita buka. Biasa untuk motherboard yang kurang terkenal ya, ini bawaannya ada CD dan apa itu buku manual booknya. Kita buka langsung saja. Ini di motherboardnya ada lampu LED indikator ya, kalau kita nyalakan. Nah, sudah ada USB 3 nya dan slot M.2 NVMe nya ya. Untuk RAM nya pakai DDR3 ya, DDR3 1066 ya, atau 1600 MHz ya. Untuk VGA pakai Intel Integrate ya, dan chipsetnya pakai B75. Untuk ini sudah saya rakit ya, kebetulan ini pakai apa itu PSU yang murah-murah dari SPC. Nah, ini tampilannya cukup untuk menonton YouTube ya, biar sampai pagi nyala terus. Nah, ini spesifikasi yang saya rakit ya, ini pakai Intel Core i5 generasi 3 ya. Ini dia ada 4 core, kecepatannya 3,4 kurang lebih ya, seperti itu ya. Untuk rakitan dari Sonic A61 DA1. Oke, terima kasih.